Allah masra sari barakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para habaib, para ulama, para kiai, para guru, ustaz, para ustazah yang saya muliakan, apakah saya Saudari yang alhamdulillah mewakili Habib Nabil Al-Badri yang hari ini menghalangkan. Semoga beliau-beliau semua sehat walafiat. Amin. Para tokoh sesepuh, Ketua DPR Masjid Al-Baidah, RT, Pak RW, Lurah Camat, Polisi TNI Satgas yang kita hormati, Satgas Zuli Dewan Provinsi Banten yang juga hari ini hadir. Semoga beliau-beliau semua dalam tugasnya diberikan kelancaran, manfaat buat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Panitia beserta seluruh para donatur, hadirin hadirat, ibu bapak, anak-anak remaja, adik-adik, kita semua yang berkumpul, semoga berkumpul lagi nanti di surga. Amin. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pesan, saudara-saudara. Yang pertama, pesan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pesan tentang kebesaran Allah Subhanahu. Peristiwa ini terjadi di zaman yang belum ada teknologi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi sampai Sidratul Muntaha, berangkat malam, pulang sebelum pagi. Jaraknya jauh tapi waktunya cepat. Nggak naik pesawat, nggak naik jet, nggak naik ulang-alik, naik kendaraan khusus. Ini menunjukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu. Makanya salah satu pesan dari ayat yang biasa dibaca qori, linuriyahu min ayatina. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang amazing, yang luar biasa, Allah ingin menunjukkan eksistensi kebesarannya, kehebatannya, keagungannya. Supaya apa? Supaya kita hamba-hambanya jangan takut, jangan sedih, jangan ragu, jangan khawatir, jangan galau, jangan bete, ya? Bang. Lihat bulan, pernah lihat bulan nggak? Pernah. Jauh pernah? Jauh pernah? Biar kata penglihatan juga kalau lu naik ke sana kagak bisa, ya? Ada kendaraan khusus.
Sekarang jarak dari bumi ke bulan berapa? Tahu gak? Gak tahu? Jarak dari bumi ke bulan itu seperti jarak dari bulan ke bumi. Ya. Yang penting benar jawaban gua. Apa itu ukur sampai 6 meter itu sama. Itu aja gak bisa setengah malam. Berangkat nih sekarang nih, ntar sebelum subuh udah nyampe di Al-Baywa lagi. Kalau ada orang bilang begitu, ibu malah percaya gak? Percaya gak? Percaya, kalau ini orang udah gila. Jadi itu orang gila, yakin aja daripada gak mau gitu. Ini sekarang zaman udah canggih pak. Masih gak percaya kalau orang cerita begitu. Apalagi di zaman dulu. Karenanya bukan akal yang bicara, tapi yang bicara adalah iman. Inna ma'amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gitu ya, tong ya. Tuh pertama. Dua. Perjalanan dari dunia, dari bumi sampai ke langit, sampai nanti berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan para nabi-nabi terdahulu, para senior, melihat surga neraka. Ada ternyata surga neraka itu. Ada ternyata malaikat itu. Ada ternyata nabi-nabi terdahulu itu. Dan itu kan iman ya. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya